Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Bigo. Kali ini gue mau ngebahas Bigo ya. Tentang Bigo yang akunnya di blok atau hack permanen. Ini gue bakal baca artikel banyak banget yang ngomong kalau Bigo di blok itu masih bisa dibuka. Mari kita coba buktikan. Bigo Live. Nih. Di sini akun gue dari akun Facebook tidak bisa masuk, akun Google kita coba masuk nggak bisa juga. Katanya sih kalau lewat parallel space kita bisa ngebuka akun Google yang udah diblok. Mari kita coba buka. Kita buka Play Store dulu. Parallel Space. Di sini gue udah install ya, kita tinggal buka aja. Oke, udah ada juga. Kita langsung masuk ke Bigo Live-nya. Kita coba apakah pakai Parallel Space ini ampuh buat ngebuka Bigo Live yang sudah dihack. Kita coba. Oh, iklan mulu. Di sini sinyal gue agak error ya. Di sini pemberitahuan gue emang masuk di nih. Padahal akun gue udah dihack, tapi pemberitahuan gue masuk kalau kita pakai akun Parallel Space. Tapi kita masuknya, kita coba masuk ke Facebook. Apakah jitu? Dan ternyata masuk gagal, saudara-saudara. Kita akun Google coba. Dan gagal juga, saudara-saudara. Jadi udah bisa kita nilai ya, buka akun Google yang udah dihack pakai Parallel Space itu hoax. Jangan tertipu. Yang udah di blok permanen berarti kita nggak bisa mainan. Dan bagaimana caranya kita ngebuka lagi Bigo atau bikin akun baru lagi yang setelah dihack? Apakah harus ganti handphone? Simak video gue berikutnya.